cobain ini kali ya, coklat baru. Mumpung kagak ada ibu. Arapa? Jang? Kerudungan lu jelek banget, Arapa. Ini kan kerudungan yang beli di lu. Ya udah gak zaman itu. Baru juga lunas, udah gak zaman. Ini ada kerudungan bagus nih di sini nih. Kerudungan apaan? Nih, Manohara. Ya Manohara mah udah kagak zaman, Jang. Yaudah nih. Nah, nih kerudungan Lesti nih. Kerudungan Lesti itu. Oh, coba lihat, Jang. Nih sekarang artis-artis banyak pakai yang ini nih. Wah, tuh. Wah, coba lihat, Jang. Ini langsung ada Ciputnya, Jang. Iya, itu 1 2 3. 1 2 3 maksudnya? Iya, 2 jadi 1 gitu modelnya. 2-in-1, Jang. Nah, iya itu 2 3 1. Iya. Bukan 2 3 1, Jang. Emang apa ya? 1 2 3. Papa, ntar belanjaan gue taruh dalam ya. Iya, ntar. Tuh, itu bahannya tuh enak. Dia nggak gerah, sama nggak nerawang. Bagus buat lu. Iya, nggak nerawang. Lu udah coba, Jang? Belum sih. Yo, lu belum coba tapi lu udah bilang nggak nerawang sama nggak gerah. Lu harus coba dulu biar tahu ini tuh gerah atau enggak nerawang apa enggak. Lu kan jualan, lu harus jujur sama pedagang, sama pembeli lu juga, Jang. Jangan sampai lu malah nanti dosa, lu mau masuk neraka. Lu cuman, ya Allah, untung lu berapa sih, Jang, tapi lu masuk neraka jahanam gimana? Amit-amit, jabang bayi, ya ampun. Lagian gua kan cowok, ngapain gua pakai kerudung? Iya, masa cowok pakai kerudung nanti namanya jadinya Ajeng. Tuh tahu lu. Aduh. Enak banget, gak lega banget dah. Nahan berak di pasar udah susah banget dah, udah kayak masuk SNMPTN. Lah, belanjaan gua mana? Belum diantar-anterin sama si Arapa, bener-bener ada orang. Ya berat banget punya tangan, males banget dah. Heran gue mah sama lupa. Ya, gue minta tolong dikit doang aja kagak pernah dibantuin. Iya ntar. Berat banget lu punya tangan lu, seret lu rezeki lu kagak mau nolongin orang tua banget. Orang ntar bu, ibu mah. Orang ntar. Ntar, gak pernah dikerjain lu. Lu kok disuruh orang tua begitu banget sih lu? Ih, males lu. Ih, kan dibilangnya ntar. Ntar orangan gue mau, tapi ntar. Gak boleh gitu, tahu Arapa, kalau orang tua nyuruh tuh langsung jalan, makanya. Ya udah nih, jilbab jadi dibeli gak nih, jilbab Lesti? Ini semuanya nyala-nyalain, gak jadi tuh. Barang dagangan gue ini. Nah, mana mungkin Lesti belinya di Ujang. Lesti belinya di tempat mahal. Lagian lu juga baru beli di gua aja mahal, apalagi di tempat Lesti. Gue lempar lu pakai staples. Tempat Lesti, mana mungkin Lesti beli di Ujang. Harganya juga murah. Lesti belinya yang juta-jutaan. Ada Lesti. Halo, Les. Jangan sekarang tempe mahal banget deh. Emang isi tempe apaan sih? Heran gua. Udah poida mahal banget. Beda banget sama di Ponor. Heran gua. Masak tempe mulu. Ya, emang apa sih ini tempe goreng? Kemarin juga tempe goreng. Kemarin tempe orek. Sama aja digoreng. Ya udah besok kagak tempe-tempean lagi dah. Besok jangan tempe ya. Iya. Apaan besok? Tahu. Tahu. Enggak mau, sama aja. Emang maunya apaan sih, Eropa? Daging. Daging. Iya, daging. Ntar Idul Adha. Lama Idul Adha, berapa bulan lagi, Bu Ma? Mana ada duit gue beli daging. Mau gue doang besok daging ya. Iya, daging bunglon. Mau daging bunglon. Gak mau daging sapi. Iya, daging sapi. Bener, besok daging sapi. Iya, ntar gue beliin Wahyu. Wahyu. Gak tau, jadi orang. Yaudah lu, jaga warung dah lu, sana. Gak mau, ntar. Ya, jaga. Ntar, liatin ibu masak. Di sana deh, jaga warung. Orang lagi ngeliat gue tempe. Lenje banget
banget lu, tulang lunak banget dah. Ah, ini gamut gua masak. Gambar-gambar Triceratops pasti nilainya bagus. Ini biasanya gambarnya gambar gunung, sekarang gambar Triceratops. Pasti ini nanti nilainya 8 nih, dapet Tamiya. Ah, seneng banget dah dapet Tamiya. Beli. Iya ntar, lagi gambar. Beli. Apa yang beli itu, layanin. Ah, iya ntar. Ih, sekarang tak buru pulang anaknya. Ah, iyalah ribet, orang ntar lagi gambar. Yaudah iya. Ribet. Beli apaan? Es jeruk. Es cincau. Ah, es jeruk apa es cincau sih? Udah yang ada itu jeruk peras. Jangan jeruk peras. Gua suka. Anggur. Ya ada. Ribut. Esnya dikit aja. Gua mau. Rugi gua, airnya banyak. Buang. Oh banyak no. Ini kan enak. Mana duitnya? Nanti ya nunggu ayah pulang. Ah nggak bisa, nggak bisa diutangin. Ya udah aku balikin dah. Dibalikin siapa yang mau minum? Mak nggak bisa. Udah beli juga lo. Ya udah ntar dah, aku balik lagi ntar ya. Ya awas lo. Yaudah. Jangan besok. Iya. Nanti aja. Soalnya minta duit sama bapak lu bayar. Heran banget gue sama orang sini kalau beli hutang lo, heran. Mana mungkin gue jadinya. Gus, jajan. Enggak, batuk. Yuh batuk, bapak lu juga jualan es. Udah pensiun. Udah pensiun? Kenapa emang? Jual takoyaki sekarang. Ah, iya. Jadi gak mau es nih? Enggak. Yaudah deh, gue beres-beres aja. Lu ngapain sih ngeliatin gua? Cantik. Apaan sih? Cantik. Bohong lu. Bener dah. Nih, tiup dah. Nah, bener kan? bohong gak? Udah, gua mau kabur aja nih, males. Ya, pergi. Masa gua yang suruh jualan? Tahu orang di lapangan dia bilang-bilang. Bilangnya kayak mana? Ya gitu dah. Bilangnya kayak gimana? Ya pokoknya begitu. Oh iya, masa iya dia suka sih sama gue? Anjay, pacaran sama Agus, cie. Apaan sih? Enggak. Lu apaan? Masa gue pacaran sama Agus? Ih pacaran lu, belajar lu yang benar. Kita lagi UN juga lu, kagak mikirin banget lu. Iya kagak, emang ibu dulu kagak pacaran? Ya kagak gua mah, dulu mah. Yang demen aja sama gua nikahin. Ya berarti ibu kagak cinta dong sama bapak? Kagak, gara-gara ada lu doang. Makanya lu belajar yang benar biar gak bergantung sama laki. Iya kagak, berarti ibu... Iya ibu. Udah dah lu mending liatin kompor dah sono. Orang lagi cerita. Ilah lu jangan blendutan. Bau keringet. Lengket badan lu. Udah dah gua aja. Sayur gua ntar gosong. Orang lagi cerita juga. Soalnya sih gak cinta berarti ibu maksa dong. Cinta kan gak bisa dipaksain bu. Banyak banget iklan. Filmnya berapa menit doang? Iklannya 30 menit. Usah dah. Bu, emang Aropa bego? Hah? Emang Aropa bego? Kagak, lu kagak bego. Emang siapa yang ngomong lu bego? Itu kata si In.
kagak bego, lu tuh males dong. Kalau disuruh ntar-ntaran, makanya temen-temen lu gak ada yang mau sesirkel sama lu. Ya, coba lu ntar bertamu nih, lu bakalan diomongin kalau lu males. Tuh si Aropa tuh gak pernah ngebantu-bantuin, gua udah kasih makan, gak mau nyuci piring banget. Lu mau lu digituin lu sama orang. Ih, kagak. Aropa kalau di tempat orang kagak, waktu itu dibeliin mie ayam sama ibunya Jaki. Terus habis itu Aropa itu cuci mangkok tukang mie ayamnya, rajin. Ngapa lu cuci tukang mie ayamnya? Rajin, Bu, biar rajin kan enggak dibilang males. Ya, selama gue aja lu enggak pernah ngebantu-bantuin pisan sama orang, aja lu ngebantu bae lu. Iya, kagak deh, entar rajin. Bener ya lu, kagak males-males lagi, udah beli dah sana obat nyamuk di warung. Ah, orang lagi nonton ikatan kangkung juga nyuruh terus orang. Lu baru gua bilangin juga lu keluar kuping kanan, keluar kuping kiri lu. Yah, ntar lagi nonton. Ah, males banget punya anak, heran gua. Enggak bisa disuruh banget. Orang lagi nonton juga. Enak banget ya ini coklat. Berapa? Jadi beli nggak? Berapa? 65 aja. Si Indah langsung ngambil kemarin. Mahal. 65 doang mahal. Ya udah deh, cicil deh tuh 3.000 sehari sebulan. Oh, 3.000 mahal. Jadinya banyak. 2.000. Yah. Nggak kena 65 dong itu. Rugi gua. Ya udah deh. 2,5. Ya udah deh. 2,5 deh. Lihat. Mau warna apa? Warna hitam, Jang. Warna hitam mulu, jelek. Gua warna hitam aja, cakep di muka gua kalau warna hitam. Kerudungan lu tuh hitam semua, emang kurang berwarna apa hari-hari lu? Oh iya, warna merah deh. Nah nih, cakep nih buat lu. Itu dia. Gua cobain dulu ya. Ya udah, jangan lama-lama, rusak. Iya. Jang, sini lagi lo Jang. Bu, biasa muter kita mah. Jang, emang bener itu yang anak RT 7, si Imam. Imam, kenapa dia? Dia katanya kena narkoboy, tangkep. Shhh, bener Bu. Pantesan ya gejalanya ngantuk mulu bocahnya awalnya. Kemarin main sama saya kelereng, itu nyentilnya udah gak bener. Iya kan, kayak bocah lemes ya. Gue udah kata gue, udah gue omongin. Ini anak kayaknya make nih. Iya, dia juga utang gambaran banyak banget sama saya, Bu. Kadang-kadang ada yang percaya pisan kalau gue yang ngomong, dah heran banget ya. Ih, kemarin serem deh pas digerebek. Ih. Iya kan, polisi bawa anjing ngampe kan. Iya. Jang, bagus gak Jang? Wah, cakep nih buat lu pas. Bagus. Apa-apaan lu mau ngutang lu ya? Ya, awas aja beran-beran ngutang lu, bukan bapak lu. Ibu mah, orang cuma 2.000 doang. Ya 2.000 lo kalau enggak dikasih jajan sama bapak lu gimana? Udah tahu bapak lu mah jarang banget ngasih duit. Mau. Ya Bu ya. Kagak lu. 2.000. Ya udah sini ah. Makai doang nawar. Enggak jadi beli lagi. Enggak usah lu ngutang-ngutang lu sama Ujang lu. Ngambek dah sono lu ngambek sono. Oh lu bagi ini tapinya. Yo bagi. Dari pagi udah makan gini mulu. Satu. Rugi. Enggak dapat untung. Satu ribet. Anjay, anak gadis nyapu. Anjay, anak gadis nyapu. Idaman mertua nih. Idaman mertua nih. Bahagia banget pasti suaminya. Bahagia banget pasti suaminya. Kesayangan Agus. Kesayangan Agus. Emang gak sayang? Enggak. Pak, bagi nomor. Gua gak mau, nomornya cuma satu. Nomor togel lah, dak. Oh, gak main togel, gak boleh sama agama, tahu dosa. Ya udah nomor HP. Gak mau juga. Ya pelit. Bodo amat, lu malu cowok.
Bah, nomor. Enggak, mau bikin. Cantik. Gue gak ikut-ikut beginian nih gara-gara gue gak punya duit. Gak bener yang mau ngapain lu pakai baju kotak-kotak? Ayo ngambil rambut. Kagak mau. Ngambil rambut hari ini, ntar jam 10 udah selesai. Ya udah ntar. Gak mau, orangan sekarang ntar udah kelar bu, orangan pada musyawarah dulu. Ya udah ntar ya. Ntar nih, ini kalau disuruh nih sama anaknya, ntar. Gue mau bikin lanteng buat arisan. Orangan ibu gantinian, ntar gak ada yang ngambilin sih. Orangan ibunya Indah ngambil, semuanya pada ngambil. Masa harapnya kagak ngambil. Kagak enak kan lu digituin, ntar-ntarin. Asal gue yang nyuruh aja lu, ntar. Ya, ngambil sana lu, sana ketemu Pak Baktiar sana. Ibu! Akan ada suatu hari pasti banyak. Pak, bukan bener-bener ya? Pulang. Di sini. Oh, di sini. Lu mau ke motor aja, lu kira. Ada Lesti. Halo, Les. Yeah.